Bali Buddha Restaurant has always been a really interesting place to eat in Bali Island. Not just because its atmosphere that's so Instagrammable, nor its fancy look, but also because the way this place serves irresistible dishes that are made of organic ingredients as well as vegetarian menu. Kami Bali Buddha sejak berdiri tahun 1994 sampai saat ini berkomitmen untuk bergerak di bidang makanan sehat. Ya, visi kami adalah bagaimana dapat menyediakan makanan sehat semakin hari semakin kepada sebanyak mungkin orang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan penduduk kita, penduduk lokal. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan di dalam menyampaikan produk sehat ini kepada masyarakat. Pertama, bahwa kita harus memastikan bahwa produk yang kita sajikan hanya produk yang sehat, baik dari sumbernya maupun dari proses pemasakannya. Yang kedua adalah produk-produk kami sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk hanya menyajikan produk-produk yang tidak merusak lingkungan. Seperti kami akan sebisa mungkin menggunakan minyak kelapa, karena bagi kami kelapa itu adalah masih bersahabat dengan lingkungan, pengembangannya tidak merusak alam. From the idea of just serving healthy and tasty dishes, Bali Buddha now is in collaboration with Bali Organic Association, or BOA, in shaping the market for organic farmers. Moreover, Bali Buddha also focuses in organic planting as well as recycling, so that the ingredients would always organically fresh. Kami memproses makanan itu semuanya fresh, semuanya dari baru dikupas, semuanya dari baru dipotong. Jadi kami tidak menyaji makanan yang sudah diplastikin, yang sudah di preparation, yang sudah dibekukan, tidak. Kami hampir 90% makanan kami adalah langsung dipotong, langsung dicincang, langsung dimasak. Sehingga makanan fresh. Karena itu kami mempunyai slogan slow food, bukan fast food. Untuk makanan di restoran kami, yang kami sediakan adalah makanan-makanan semua, baik bahan maupun cara pengolahannya mengutamakan kata sehat tadi. Ya, seperti misalnya kita beberapa produk kita hampir sebagian besar adalah wheat free dan gluten free. Terus kalau untuk minuman, kami juga mengembangkan minuman-minuman fermentasi, ya, yang di luaran sekarang sudah mulai berkembang seperti kefir, kombucha, dan milk up kefir. Dan itu minuman-minuman yang diyakini adalah minuman sehat karena itu adalah hasil fermentasi. Kami juga berusaha untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan masakan seperti sayuran. Sayuran kami hampir seluruhnya adalah organik karena kami bekerja sama dengan ahlinya di Bali, yaitu Ibu Kartini, Profesor Kartini, yang merupakan ahlinya organik di Bali, di mana mereka dengan BOA, Badan Organik Balinya itu, dia meng-approve semua produk yang kami jual di sini. Selain itu, untuk buah-buahan dan sayuran, kami sangat concern untuk dapat menyajikan hanya produk lokal. Dalam artian kami tahu produk itu ditanam di mana, ditanam di tanah bagaimana, diperlakukan dengan bagaimana, dan lain sebagainya. The name Bali Buddha derived from Balinese language, which means Wednesday. The reason behind it is just simply because this restaurant is open for business from Wednesday. Another reason is because its owner longs to show the Balinese element in the name of restaurant.
kami sebisa mungkin berusaha agar pelanggan kami seperti makan di rumah sendiri. Jadi mau milih apa aja, kapan aja silakan. Karena banyak dari pelanggan kami yang bisa datang 1-2 kali sehari. Nah, berkaitan dengan produk-produk yang kami sediakan, mengingat visi kami hanya membantu masyarakat agar dapat menikmati makanan sehat, maka harga-harga kami adalah bukanlah harga restoran yang mahal. Harga-harga kami adalah harga-harga yang terjangkau. Jadi kami memiliki pelanggan seperti makan di rumahnya sendiri. Jadi bisa dia pagi datang, siang datang lagi, dan malam datang lagi. Dan untuk memasak di rumah, dia bisa belanja bulanan, bisa belanja mingguan ke sini. Besides tasty dishes, Bali Buddha Restaurant also offers products and bakery as its shop area. It's all started from the demand of consumers to have some healthy and organic food. All of the meals and drinks are in the best quality and modesty. Untuk roti, kami memiliki lebih dari 80 karyawan. Roti kami, kami buat sesedikit mungkin bahan pengembang, ya, tanpa bahan pengawet, sehingga roti kami akan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari roti umumnya. Roti kami adalah roti yang keras, yang padat, dan yang sehat. Jadi tidak menggunakan bahan pengembang di dalam proses pembuatannya, sehingga roti kami tidak mempunyai shelf life, ya, atau umur kadaluarsa yang panjang, hanya 1 hari. Selain itu, kami juga dalam perjalanan kami juga selalu concern untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersahabat dan merevitalisasi alam. Seperti misalnya, nanti tanggal 19 Februari, kami secara besar-besaran dan bekerja sama dengan badan yang lainnya akan melakukan Bali Clean Up di Pantai Sanur. Dan itu rutin kegiatan kami yang biasanya kami lakukan bekerja sama dengan badan-badan yang lain yang sudah tentunya memiliki visi yang sama dengan kami, yaitu mengutamakan makanan sehat, mengutamakan kelestarian lingkungan, dan mencoba memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih masyarakatnya akan lebih mampu membantu dirinya sendiri. Terus ke depannya kami ingin agar kami bisa khususnya kepada pelanggan lokal atau pelanggan Indonesia domestik agar bisa menikmati dan memiliki akses yang lebih mudah untuk dapat menikmati makanan yang sehat. It is a great place, opening from 7 to 22, 7 days a week, and popping up in several locations on the island. They have small enclosed reading or play area to contain the toddlers while you enjoy a fresh mixed juice or a wrap pack full of goodness. At the end, keep healthy when holidaying in Bali Paradise, and bye!